Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan gua ya. Jadi kali ini gua akan mainin game Minecraft, tapi gua lagi kali ini akan bikin video tentang short tutorial. Oke, kita intro aja coy. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Ya, kenapa gua kasih nama short tutorial? Karena ya di video-video gue itu karena short coy, atau cepat atau pendek lah, jadi tutorialnya itu cepat dan ya kayak gitulah. Dan sekarang gue mau ini bikin tutorial tentang gimana cara bikin makanan yang matang coy, atau masak di Minecraft lah ya. Langsung aja kita cek itu. Nah teman-teman, pertama-tama yang di episode 2 lah ya, karena di episode kemarin tuh ya gua bikin tutorial tentang bikin pedang yang berkilauan itu ya. Dan sekarang cara masak di Minecraft yaitu mudah sekali. Anjing. Nah. Akan masak. Jadi pertama kita siap, gua rapiin bentar anjing. Nah, cara bikin makanan yang matang itu gimana sih ya? Kayak gini. Ini kan matang kan enak coy. Nah, itu matang kan enak coy ya. Ya kan? Nah, caranya itu ada dua. Yaitu kita bisa langsung bunuh ataupun kita bisa masak. Kalau masak kalian taruh ini habis itu bisa pakai untuk bahan bakarnya, itu kalian bisa pakai karkol, kol ataupun kayu. Biasanya gua pakai kayu karena kalau masakan kayak gini tuh cepat banget gitu loh. Jadi langsung aja gua pakai bahan kayu aja. Habis itu ya. Tapi kalau pakai kol atau karkol itu bisa sampai 7 item lah ya untuk dibakar. Ya lumayan lah ya daripada oke. Okay. Atau yang kedua, kalian bisa pakai pedang coy dengan achievement fire aspect. Terserah sih mau fire aspect 1, 2 atau berapa. Ini enggak bisa. Nah, jadi kalian tuh bisa pakai ya, gua akan contohin aja lah ya. Contoh gua pakai spawn chicken. Oke. Okay. Nah, kalau pakai pedang biasa coy. Gitu coy. Kan kita akan cuma dapat ayam gini kan. Kalau kita pakai fire aspect nanti tuh kalau kita pukul nanti tuh akan langsung dapat yang cooked chicken coy. Itu gak ayam toh bisa. Nanti akan dan akan langsung gitu coy. Cara bikin fire aspect itu ada dua coy ya. Bisa pakai pedang, habis itu kita taruh di anvil pedang, habis itu kalian taruh buku fire aspect, habis itu jadi coy. Atau kalian bisa pakai yang itu apa, enchantment table, maaf lupa. Nah, ini loh, jadi kalian tinggal masukin pedangnya, habis itu nanti di situ itu akan keluar. Dan jarang banget sih kalau ada fire aspect. Oke, jadi cara masak di Minecraft itu mudah banget ya kan. Bisa pakai furnace ataupun bisa langsung bunuh dan dapat yang cooked. Oke, terima kasih untuk melihatnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk follow juga gue yaitu @minus percampuran. Dan gue promosiin juga channel teman gue yaitu ada yang bola, ada yang tentang channel bola, channel reviewer, dan channel ini. Link description lah ya nanti gue untuk. Oke, gue Rizky, goodbye.